Di setiap awal pagi, aku selalu teringat orang tuaku dan kebaikan-kebaikan yang dibagikan padaku. Ibu dan ayah harus lebih dahulu sehat dan bahagia agar dapat menjaga keluarga. Kita diajari untuk bergotong royong tanpa pamrih. Orang tuaku selalu mempunyai solusi yang kreatif. Ayah dan ibuku selalu terbuka untuk berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Sebagai orang tua, harus terus belajar karena dunia terus berkembang. Untuk hidup yang lebih mulia, kebaikan harus terus berulang.